Coba kamera lihat ke depan, itu orangnya tuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Ini jurusnya Pak Lepuk itu mesti dikasih rokok biar dia bisa komunikasi, biar nah ini. Halo, assalamualaikum. Halo, aku mana? Nih, Kak. Sama apa? Bisa Kak ya? Nih, enggak mau rokok. Enggak Mas Afik. Ini kabur jadi satu kampung tadi bantu. Untungnya rambutnya panjang. Jadi langsung kita pegang rambutnya. Coba ya, lihat ya. Salam. Lapor kon ngamuk-ngamuk. Nih. Wis neng. Sudah, pelan-pelan, Pak. Ya. Ini tadi dikejar berapa orang? 3 orang yang baku. 3 orang yang baku di belakang. Marah enggak? Iya. Marah. Ngamuk. Sekarang sudah? Sudah. Sekarang sudah nyerah. Baik. Halo. Ya. Assalamualaikum. Jadi ini tadi saya kejar dari mana? Marah ya. Lari berontak. Wis kasih rokok dulu. Sudah enggak usah lari. Alhamdulillah. Nah ini sudah mulai ketawa-ketawa padahal tadi begitu ngelihat sudah langsung kabur, ya. Baru kali ini saya motong rambut ditungguin orang satu kampung ini. Alhamdulillah. Ini rambutnya Mas Nur Rafiq. Ringan, Pak. Kuping. Kanan kiri. Ya, anduknya, Bu. Belum. Wis ya. Ini, Mas. Sementara kita bersihin, sudah bersih. Yang jelas mungkin tadi ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang enggak ngelihat prosesnya. Yang jelas, percaya atau tidak, Mas Rafiq ini memang sengaja ada yang jangan. Enggak. Semua itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mas Rafiq sakit juga karena kehendaknya, sembuh juga kehendaknya. Yang jelas tadi pengaruh dari ibu atau mbak, saya enggak tahu. Yang jelas pengaruh perempuan, insya Allah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, selamat sore. Alhamdulillah, malam ini kita ada di daerah Madiun. Ya. Bersama Pak Lepuk, kembali lagi Pak Lepuk dan Pak Salepuk. Ini nanti jadi korwil kita di wilayah Madiun. Jadi nanti kalau kita melaksanakan kegiatan di Madiun bagi amplop senyum bedah rumah, insya Allah nanti dipimpin langsung oleh Pak Lepuk ya. Ya Pak Lepuk siap ya? Siap. Alhamdulillah hari ini kita ada di desa mana Pak Lepuk? Desa Jetis. Desa Jetis kecamatan? Dagangan. Madiun ya? Iya Madiun. Jawa Timur. Jadi ini ada informasi bahwasannya ada seorang bapak-bapak yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Dan luar biasanya rambutnya hampir 1 meter setengah. Gimbal. Bujang. Bujang. Terus kenapa kok begitu Pak? Ceritanya. Dulu awalnya dia patah hati ya dari pacarnya. Pacar, enggak ya. Belajar dari sampean berarti ya. Enggak. kalau enggak jodoh kan enggak apa-apa Pak Lepuk ya. Jadi ya, buat ya. Teman-teman subscriber semuanya, jodoh itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang enggak jodoh ya Bu ya. Berarti ya memang enggak jodoh ya. Sekarang kita akan cari bapaknya, kita akan bersihkan ya. Yuk, ayo Pak Lepuk.
Bu, bapak aku nentas dulu. Gesitnya. Nanti kita jamaah. Kemana Pak? Tuh, orangnya berarti keliling. Terus rambutnya memang sengaja ditutup pakai sarung. Itu nah, rambutnya panjang sekali tuh. Wah, rambutnya panjang betul. Nah, tuh. Coba kamera lihat ke depan tuh. Itu orangnya tuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas. Ini jurusnya Pak Lepo itu mesti dikasih rokok biar dia bisa komunikasi, biar nah, ini nih. Halo, assalamualaikum. Halo, aku mana? Nih, Kak. Salah apa? Bisa, Kak ya? Nih, enggak mau rokok. Enggak apa-apa, Pak. Stres. Mau dibersihin. Ini teman-teman, kita kehilangan jejak. Ini ke anu mriko. Ini ke dua sawah. Kulo nate anu mriki. Enggak, Pak. Jangan. Lari kae. Tak saut rambut iki rene. Nah, ini tak antar dulu. Tanya bapak itu. Coba jenguk. Lari ke sana enggak? Ke sana. Tinggal. Stop. Lari Pak, pinjam Pinjam dong. Ini tim Purnomo, tim channel Purnomo belajar baik, lari sampai 1 kilo lebih. Maghrib. Waktunya sholat, kita tunda sholat karena kita tahu OTG-nya ada di targetnya ada di dekat kita. Habis mau kita tangkep, kita kasih rokok, kabur. Ya Allah. Kangjin, semangat, tetap semangat ya. Larinya, wah, duh, hampir 2 kilo, hampir 1 kilo ini kalau nggak salah ini. Ada ya, ada lebih ya. Kilo, ada. Oke, kita tunggu di tim yang satunya, mereka sedang ini menyisir. Ya semoga lekas ketemu OTG-nya. Oke, guys, hampir 10 menit kita cari di persawahan juga belum nemuin nih jalannya. Wow, Madiun, mantap, semoga lekas ketemu bos. Ini kabur. Jadi satu kampung tadi bantu. Untungnya rambutnya panjang. Jadi langsung kita pegang rambutnya. Coba ya. Lihat ya. Pelan-pelan, Pak. Ini tadi dikejar berapa orang? 3 orang yang baku. 3 orang yang baku di belakang. Marah enggak? Iya. Marah. Ngamuk. Sekarang sudah nyerah. Amin. Halo. Ya. Assalamualaikum. Jadi ini tadi saya kejar dari sana. Ya.
lari berontak. Wis kasih rokok dulu. Sudah, enggak usah lari. Rokan. Pak, tadi habis sholat maghrib. Berapa orang yang megang ini tadi? 6. Jadi ini tadi dipegang orang 6. Tenaganya luar biasa. Gara-gara ini. Ini kalau sudah diginikan, sudah habis. Selesai. Semuanya atas kehendak Allah ya. Coba lihat. Lihat semuanya. Wah, ringatan. Baru ini Pak saya ngejar orang yang seperti ini. Baru sekian. Mas, duduk kali ini. Laku bareng. Kuatnya sih. Mandi keringat. Kan posisinya di sana. Dibersihin, nanti saya lompat. 2-3 hari lagi kan saya kesini, ya Pak Lepuk ya? Iya, betul. Mohon doanya, insya Allah bisa sembuh. Oke, amin. Amin, ya Rabbal. Saya kita takut, saya ini kok gak Melayu, kenapa? Ini ki, biar Pak, gak Melayu mana ini? Alhamdulillah. Tapi saya gak berani ngelepas. Kita mandikan di rumah jenengan aja, kalau di sini kan di kampungnya orang. Nanti gue yang jaman sana, Pak? Iya, gue gendai di kampung sana. Gak marah? Ya berharap enggak, berharap sampean enggak? Boleh. Ini yang bisa kondisikan jalan-jalan. Saya sandalnya, ini sekilas jalan. Luar biasa, ini tadi kita nanya ya. Mbak, bener ini tadi lari ya? Lari berontak ya. Namun karena jimatnya yang di sini sudah keluar. Sudah keluar, alhamdulillah sudah nurut. Pak nggak dinaikin sepeda aja Pak, tiga gitu. Nanti ketemu di sana. Ayo bekes. Takutnya lepas. Iya. Nah, ini kelihatannya lepas. Ini sudah nurut, ini sudah pegang. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Hirupin alamin. Ayo taruh motor selamat. Salam Muhammad. Ayo bek. Ini rokok enak sebenarnya. Ditambah nih, Bek. Bos. Coba ikut kamu ya. Lihat, Pak. Ini Pak, siapa namanya? Rofik. Ini Nur Rofik. Pak Nur Rofik. Nanti mau ngerokok enggak? Sambil ngerokok ya. Coba saya ini. Ini kakaknya Jadi ini namanya Mas Ainur Rofik. Tadi begitu ngelihat saya, Mas Rofik bener ya Pak ya. Ini tanpa rekayasa teman-teman. Okay. Begitu ngelihat saya Mas Rofik langsung lari jauh. Karena mohon maaf perut saya besar. Jadi saya nggak kuat. Ya saya nggak kuat. Alhamdulillah kita kejar pakai sepeda motor sehingga Mas Rofik ketemu. Ya, karena ini tadi Mas Rofik ini masuk ke kampungnya orang, sehingga Mas Rofik saya paksa, saya ajak sama saudaranya untuk bisa kita bersihkan di rumah. Ini tadi kita kejar pakai sepeda motor. Namun setelah Simbau Rekso ini kenapa Mas? Yang penghuni. Ya, penghuninya Mas Rofik. Atau yang menguasai jiwanya Mas Rofik ini. Sudah kita buang dari sini. Sekarang Mas Rofik sudah menyerah. Ya, namun karena takutnya ini Mas Rofik masih ada sisa-sisa lari. Sehingga Mas Rofik ini tetap kita apit. Ini rambutnya ini. Untuk rambutnya, Pak. Ini. Kelihatan, Pak. Ini sudah. Masya Allah. Udah enggak potong berapa tahun? Udah berapa tahun, Pak? Udah potong. Ya, 25 tahun dah. Ada mungkin 10-an lah. Enggak mandi. Enggak mandi. Kalau Sinten niku Pak Supir? Jadi, hai. Astagfirullahalazim. Bantal. Teman, ya. Biar tahu ceritanya, monggo ini saudara kandungnya, monggo Pak ceritakan. Kenapa Mas Robek bisa jadi gini? Awal ceritanya ini sebelumnya nama saya Gunarko. Saya depan rumah daripada Mas Rofik. Ya. Ya dibilang saudara-saudara, dibilang tetangga ya tetangga. Ya saudaralah, peduli kok. Melihat apa itu? Kejadiannya ini awal mulanya ini menurut karena kita merantau jadi kelihatannya dia ceritanya itu mengenal seorang perempuan ingin mendapatkan anaknya dan ternyata ibunya maju akhirnya di
Betul enggak? Istilahnya diisi lah, diisi sama ibunya. Enggak tahu apa yang diisi, terus akhirnya si ibunya itu berjalannya waktu meninggal dunia. Ya isinya itu enggak tahu akhirnya sampai enggak keluar. Nah, itu awal ceritanya, masalah ini, betul tidak ya? Allahu a'lam. Ya, jadi ini informasinya. Ya. Mas Taufik ini suka sama perempuan. Ya, anaknya. Ya, perempuan, namun ibunya maju. Ya. Terus ibunya ini mungkin punya pegangan-pegangan. Akhirnya kedapatan sama ibunya. Dia akhirnya naksir sama ibunya. Iya, didapat sama ibunya. Ibunya itu yang mengharapkan akhirnya mendapatkan. Ngesir anake kelar dingin. Ngesir anake ibuke ya sir. Iya sisir. Jadi Mas Taufik ini intinya mau suka sama anaknya, namun ibunya yang seneng, sehingga Mas Taufik ini dikasih ilmu lah. Gimana caranya Mas Taufik ini seneng ibunya? Nah, supaya ibunya mendapatkan Mas Taufik. Karena dia ini orang putih ganteng lah. Ya boleh dibilang putih ganteng. Akhirnya pulang dari perantauan ini. Saya yang pulang dari perantauan melihat dia kondisinya sudah kacau. Wah, luar biasa ini teman-teman ya. Ini tadi Mas Taufik ini lari kurang lebih 1 kilo lebih. Dan harus dikejar menggunakan sepeda motor. Namun alhamdulillah setelah Mas Taufik ini ditenangkan beberapa orang, dan kami berusaha untuk menenangkan dan berusaha mengeluarkan. Namun keluar atau tidak itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah apa yang ada di dalam Mas Taufik ini keluar, Mas Taufik langsung duduk menyerah dan pasrah sehingga mau diajak pulang. Itu tadi kampungnya orang ya? Ini satu kampung ya, tapi beda kan, orang. Ya, beda kampung. Ini satu desa tapi beda kampung. Ini jetes itu ada 2 kilo lah perjalanan kalau muter ini tadi. Bu, 2 kilo. Berapa lama enggak mandi nih? Sudah lama ya? Hei Pak Yanto. Monggo. Oke. Saya di kampung sini lah. Iya, macar ya. Tapi selama di sini enggak pernah marah gitu ya? Enggak. Ya, sedikit-sedikit lah, Mas. Maksudnya marah itu ganggu orang enggak? Enggak, ganggu. Ganggu. Pernah belakangan ini mengganggu, mau apa ngelempari. Oh, gitu. Rumah orang. Yang belakangan ini memang dulunya enggak. Dulunya itu ya gulingnya. Jalan. Taruh tangannya di sini. Tempelkan taruh tangannya sampai sini loh. Coba tempel dong ini. Tempel sama sih. Tangan tempel lagi. Tempel sama sih kau. Ini kan tangan ini. Ini tanganmu sih. Lepas. Tunggu. Gini loh caranya. Kau apa? Lepas. Enggak. Tidak ada apa-apa. Tangannya lepas gini. Gak apa-apa. Orang mau gak dia apa-apa ini. Gini. Coba nanti. Gini loh. Sudah ayo. Kayak sama aku mau ngukir gini. Tunggu aja. Wah. Ini. Gali kenceng. Ayo rong kilo piye aja lumayan. Muter. Lihat kamera. Lihat. Karena naikkan mobil ya, masih jauh dah ini jalannya. Dekat. Ya kan dekat. Jalan. Jalan cari. Jalan kembang. Jalan. Anu roket ya. Akhirnya kita mobilnya dong enak. Mas apa namanya? Nur Ropek. Mas Nur Ropek. Alhamdulillah setelah bisa kita jinakkan. Setelah berhasil kita jinakkan, alhamdulillah sekarang sudah nurut. Ya awalnya begitu melihat lari kabur sampai kurang lebih 2 kilometer ya. Alhamdulillah. Nah ini sudah mulai ketawa. Padahal tadi begitu melihat sudah langsung kabur ya. Dan terpaksa kita kejar dengan menggunakan sepeda motor. Ini pun tadi untuk menangkap Mas Ropik ini perlu 6 orang. Yang mana orang-orang di masjid dengar
makanya membantu ya. Sekarang kita akan bawa Mas Ropik untuk kita bersihkan dulu. Mana Pak? Iya, siap, monggo. Nah, ini. Pun siapa namanya? Boleh. Kita akan mandikan, kita akan bersihkan Mas Rofiq. Ini disaksikan banyak ini orang-orang satu kampung keluar. Karena menurut informasi Mas Rofiq ini insya Allah kurang lebih hampir berapa tahun enggak mandi? 20 tahun enggak mandi? 20 tahun, Pak. Masa. Kurang lebih 20 tahun ya. Ini masnya sini. Oh, jenengan masih? Adik. Oh, adik. Mas. Jadi nanti gini. Ini saya lagi bawa obat. Saya bawa obat juga. Ya. Jadi nanti sampean tanya. Jadi yang ada di dalamnya Mas Ropik ini sisa-sisa dari apa ya? Ibunya. Sisa-sisa dari orang yang pernah dipaksa untuk mau sama Mas Ropik. Ya. Ya. Ibu apanya? Oh, tetangga. Jadi Mas Ropik ini bisa sembuh, satu dia juga harus diobatin. Yang kedua, bagaimana caranya Mas Ropik mandi sehari dua kali? Kalau sampean merasa keluarganya Mas Ropik harus mandi dua kali, pelan-pelan, terus itu kalau rumahnya di situ dikasih lampu terang, enggak boleh digelap-gelap. Ya. Ini tadi bisa disaksikan orang-orang, insya Allah Mas Ropik ini tinggal jiwanya tok. Yang ngisi di dalam Mas Ropik sudah enggak ada. Mas, benar ya? Harus. Jadi teman-teman, yang isi di dalam tubuhnya Mas Ropik ini sudah tidak ada. Mas Ropik sekarang cuma mengalami kalau dia tinggal pengobatannya aja. Tapi kalau untuk sisa-sisa, mohon maaf. Mungkin sisa-sisa apa ya? Sampah kan. Sisa hidup. Ya misalnya sisa. Ada orang yang masang ilmu ke apa, insya Allah sudah enggak ada. Insya Allah loh ya. Ya Pak ya, insya Allah. Nah, lah tinggal Mas Ropik ini bagaimana caranya dia meminum obat rutin ya. Karena tadi kita saksikan sama-sama, setelah kita buang, Mas Ropik baru nyerah, baru nurut. Sekarang mandi. Ayo duduk, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sudah duduk. Nah, duduk. Tidak apa-apa, ayo duduk. Ayo Mas, dirayu Mas. Kasihan. Ayo duduk. Gunting aja. Boleh, kursi panjang. Buat nama-nama Mas Ropik, DRDI, mandi si seger. Ayo Mas. Ya, saudara iparnya. Ya, duduk Mas. Ya. Ayo duduk. Tidak apa-apa. Ayo. Nunggu. Ayo Mas Ropik, buat nama apa? Lenggak. Sudah ya, yang penting ikhlas tak potong rambutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cik, pegangin ini, Dik. Baru kali ini saya motong rambut ditungguin orang satu kampung ini. Rasa syukur terima kasihnya Mas ini. Terima kasih kepada Pak Purnomo yang dari jauh-jauh dari Babat Lamongan. Alhamdulillah. Ini rambutnya Mas Nurofik. Ringan Pak. Ringan ya. Ringan ya. Ringan. Hampir 2 meter kalau diluruskan. Ini kan becoming kok semua. Hampir 2 meter lebih. Mas, guntingin Mas. Ini nanti ayo. Buat kenang-kenangan bawa pulang Pak ya. Iya. Banyak di rumah masalahnya. Ini kena kerasa kapan Neng? Biar dicari kanan ya Mas. Yuh, ganteng dong siapa Pak nih kok. Udah Mas Nur, tapi ganti gini. Enggak. Ini. Agak mundur dikit dong. Nggih. Ayo. Sudah, ya sudah. Tambahin lampu. Kenapa Pak? Kenapa? Lah ora gelem kok kon ngocone iki gondelan ae. Kenapa? Kan mang gondelan ae kan kok ngemplak kono. Duh, waras. Ya. Satu, Pak. Eh, dilarang, Bu. Karena anu enggak mampu ya, Pak. Nah, guntingnya enggak mampu ya, Pak. Kita potong menak di luar deh, Bang. Langsung boleh nah panjang enak banget apa sih nanti muter tabrak
Dipingin gak cerdas. Duh, oh, tenang Pak, ada tang Pak, ada tang, ada tang, ada tang potong. Wonten. Buting-butingnya baru. Jangan, pakai tang ndak kuat. Menggone. Mah. Oh, nang anu Pit, nang rak. Gunting seng. Tang nang tas kok anu, Pak? Nang rae Mas kok. Di kamar alat. Ganti celananya. Ya, nanti diganti. Yang penting jangan ditelanjangi, Pak. Oke. Jangan ditelanjangi ya. Nanti kalau hanya ini ketarik anu nih. Ini ketarik rambut selama 20 tahun sampai kayak gini nah, kepalanya belakang. Ini nanti kalau sudah dikasih mandi, sudah dikasih obat, diam. Bentar, Pak. Ben ganteng, Mas. Ndak. Kok mboten napa-napa? Loh. Ganteng ya. Loh. Bentar. Loh, ya ganteng. Menang. Loh. Enggak usah goyang, tak lorong loh. Ndak. Loh, ganteng. Ya, ganteng. Umi-umi, sapa sampean umi-umi? Astagfirullah ngati ngono lho. Paket sudah, Pak. Tangin di Mas tangi. Ada kok tang potongnya. Ini kamar alat, Bang. Ada. Awas anu Pak Lepok. Ini Pak Lepok. Satunya. Mau apa diri? Tang potong. Motong kuku pakai tang ya iki. Perlu anu gunting sing. 20 tahun rong diketok to. Nih. Takut sama air. Iya. Oh ini tadi, ini tadi jatuh ini waktu lari nih Pak ini. Tadi anu pendampingan dari keluarga harus dimandiin. Obat bareng pagi. Pak guntingi irek no Pak, nggo. No iya. Iya. Jatuh. Ganteng dia dah gitu keadaan ni kok. Dah. Ayo Pak, rambutnya Pak. Ini Pak, bukan tangan gue. Bukan tangan. Panjang panjang. Ini Mas. Oke ini Melayu ni nak cari cewek kan nyandak ni. Banter banget. Mau nunggu ni sampai ya? Mau. Gak nutut toh. Akhirnya melaku. Mau Pak. Urung-urung. Bocah cok cok urung Bang Patron. Kacane geblak di aspal, gagar utang. Makanya tak culno. Nggih, betul. Tak culne. Mesti hancur nek ngene aspal. Heeh, tak tandang ini blek-blek sebelahnya jase. Gitu Mas. Mas Nur. Ayo, satunya Pak. Ayo ini dibotong grupnya. Nah, ini. Ini lo gini. Loh. Hati, Pak. Ya. Kalau dulu lanang ya beda aja. Enggak takut ngerti lah. Takut diapain? Kocok. Eh, kocok cilik iki. Mandi-mandi. Ayo mandi, Pak. Ayo, Dik. Kare. Wes ora ditus terus engko aku. Kata-kata. Kurang dawa. Buat terus menurut apa Pak? Mungkin jelas sakit balik. Sabun. Satu aja Pak. Sabun nih. Ayo duduk aja. Berarti maju anu kursine iki mboten teko. Kelange. Ndeli. Wis dilange kursine, dilange. Dilih. Wis paten ana anu.
Dalam banjir. Bilangi. Baru kali ini. Ini tanganmu gitu. Samponya. Tangan mar sabun ini. Ini item ini item 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 anu lo ya. Untungnya sampo. Rong senti blengete, Don. Bukuri rong senti. Enggak apa-apa Kang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting engko mesti eling karo sampean. Ayo nyalakan, Mas. Pakno. Nurut karo sampean nih, Kang. Yo. Allah, bakbar. Kuat. Wes, sampe lepas, lepas. Ini nih. Sini. Sini Kang, sini Kang, rodok maju rene Kang. Mas, kelas, Mas. Rokok ini telas, Dek. Kepala, kepala. Iku ora gelem mau masuk iki, jaruk gaya men lungguh ngono. Rasa bajare dan wis waras, minggat. Kuping, kanan kiri. Ya, anduknya Bu. Belum. Anu. Ya, sudah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Coba Mas Brono, kalian dulu. Jangan dilepas, Pak, jangan dilepas. Kenapa? Mesakno. Ono arek cilik-cilik Mas Ame. Ben Mas Brono, kau apa? Sing kuwi ono anduk. Layar pripun? Heh, layar. Enggak. Sepek. Anu. Wis tinggal, Pak. Anduk ya, pakai anduk ya. Anduk Mas Kol. Coba, ya, boleh. Eh, anduk Mas Kol. Yo, iki. Iki ne, anu selangnya ra teko engko. Cipliket. Anduk, Pak. Sampun, tinggal anduknya. Duh. Anduk ijo lho. Nih, Pak Lepok luar biasa. Kala-kala saya ini. Wih, tatak tenan. Eh. Tenang aja. Kebun kanan kiri waras. Jadi wong edan ku aja diremehke. Kabeh iki padha tunggalin Nabi Adam. Wis, Pak Lepok. Di padha dikubur. Sudah. Oke, Pak. Sik kelung dikosoki lho, Pak. Dah, nanti anu. Enggak apa-apa. Wis ya. Wis. Sini, Mas. Eh, patrono. Katene riyen. Eh, unane, Mas. Sane. Kok diaduki tak kosokane, Pak. Isor, Pak. Kurang ngerti, Pak. Eh, sampean pateni sik. Pateni. Seneng ya? Pateni, Pak Pri. Isor randuki. Dah nanti. Ayo. Sik pateni sik. Wes, sabune sabun. Nah. Lah, agak atas. Ya, boleh. Agak atas. Aduh, agak atas. Sik, sabun. Loh, bersih. Ini, dijeng ini. Sabun. Dah. Sabun ini, Mas. Sabun juga kering. Lepas, Pak. Celananya lepas. Ya. Satu. Lah cucian kayak tinggal neng. Celana itu. Es. Dah. Eh, mati dah sudah. Sabun. Ujung-ujung kuku nih, Pak. Ben cring. Urep. Sopo desa dal jebet kene kene sing anyar. Kali gak usah dal aku. Jalone Pak Tanto. Dah. Ayo, wis ada jebet anyar. Ayo. Ukuran sama sama apa, Bos? Ini Pak, sabune, Pak. Sama setengah fit. Songo apa 10, nah? Ukuran sama setengah. Songo setengah fit. Eh. Pak, repot ini, Mas. Ayo, Mas. Sini, Mas. Mas, ayo. Okay. Ayo, kakinya ini mau pakai celana enggak? Celana ini loh. Ora celana ra iso anu. Ayo. Angkatan iki sing angkatan. Terus yang punya kelas, kalau bisa iki tidurnya jadi kono, Pak. Nggih. Kudu ning gone dulure. Nggih, niki beto adike mengke. Beto adike go mulih. Nah, sandale iki. Kudu ning kono, gone tempate sing iku. Nggone sandale. Angkat, sikil angkatan. Nih, Mas. Yo jowo ngangkat barang ngono kok. Yo. Ngiramen wae aku. Eh, iki sandale tenggo. Ini ada to kon babat lanungan. Ya iso niku sandal. Marekne. Wis ono kabeh klambi anyar kowe. Yo. Mana baju. Wes. Ikat. Mari. Ayo, Pak. Tasku, Dik. Ada obatnya, Dik. Ini ya ini nih. Ya.
Ya apa tepuk kanan kiri, nek kita ganteng ini dia seneng toh. Sini Mas. Aku sebelah Purono cah cilik melayu nang cah cilik. Wih. Nah toh. Oh, ada, enggak, ada obatnya di tas, tas gede ya? Tas gede minum minum makan apa obat sirin? Dalam minum rin, ya. Obat sirin. Di belakang, di kursi belakang. Mas, obatnya tak kasih sampean ya karena sampean yang lebih dekat. Mungkin nanti 4-5 hari lagi kan saya kesini lagi. Nanti di bakar aja ya. Ini sama bajunya dibakar Bu ya. Tadi dibakar di rumah. Ini nanti Mas, Mas, Masnya tinggal di dalam situ lagi. Enggak, biar di bawah Mas. Ya sudah. Ya sudah. Bawa mulai Mas. Cuman mungkin nyun tolong diantar ke mriko. Dia anu, seneng minum apa? Kopi? Teh? Kopi ora ya? Kopi. Masnya, Masnya biasanya minum apa? Minum minumnya sembarang. Oh, sembarang kopi. Oh, enggak mau. Oh gitu. Ayo Mas Adi, tasku Mas Adi. Kopi rian ya. Cuma banyak putih sik. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah. Putih rian, Bro. Boleh. Kalau Pak Yono di Dorjo. Sementara kita bersihin, sudah bersih. Yang jelas mungkin tadi ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang enggak ngelihat prosesnya. Yang jelas percaya atau tidak, Mas Ropik ini memang sengaja ada yang ikutin. Jangan, enggak. Semua itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mas Ropik sakit juga karena kehendaknya, sembuh juga kehendaknya. Yang jelas tadi pengaruh dari ibu atau mbak, saya enggak tahu. Yang jelas pengaruh perempuan, insya Allah sudah selesai. Ya. Yang penting dengan satu syarat, jangan dikembalikan ke sana. Kalau dikembalikan ke sana, mungkin saja masih ada. Jadi Mas, Mas Nur ini tinggal pengobatan medis saja. Kalau untuk non medisnya, Bismillah, insya Allah sudah nggak ada. Nah, mana artinya? Terus? Itu lamangnya zaman kancing nggak lagi masih. Rumahnya kecil, nggak boleh dipakai. Ya, nggak boleh. Betul termasuk jenengan nunggu kerja itu. Ya, nggak boleh. Terus keluarga yang mana? Nah, Mas, ini sehari dua kali, pagi, siang. Pagi siang ya, saya cuma minta tolong jangan sampai Masnya melamun. Jadi pagi bangun, yo bangun kalau bisa. Sebelum subuh harus dimandikan. Kalau sampean kepingin sembuh lo ya, sebelum subuh mau adzan harus dimandikan. Nah nanti kak syukur-syukur kalau bisa dibimbing sholat. Nah habis itu terserah mau kegiatan apa, kasih minum istirahat. Nantinya pasti istirahat. Sore istirahat. Dan yang paling penting habis isya harus diminum-minum obat ini. Tidur. Kalau sampean lakukan rutin sebulan sembuh total. Amin. Ya, masa kalau dia mikir masih melamun kena lagi. Iya, Bu. Kalau dia mikir ngelamun kena lagi, ya. Ini tadi benar-benar luar biasa, Bu. Dikejar banyak orang. Benar, Pak ya? Betul. Nah, karena posisinya di depan musola persis, dibantuin orang banyak. Sudah mendalam itu. Ya. Orang. Nah, ada bidadarinya soalnya. Oh, iya, iya. Ya, bidadarinya itu jangan sampai Mas Topik ini iki ngono ceritane ngene lho. Iki ceritane iki. Ini ceritanya, Bu. Nah, ini ceritanya ini gini. Ada ibu-ibu seneng. Iya, betul. Heh? Iya, betul. Ibu-ibu seneng. Seneng apa ya? Ini ilmu Jawa itu. Ilmu Jawa itu dipasang dadi lali njupuk. Jadi ojo sampai kecantol wong. Lio. Nah, ya. Wes ya Bu ya. Udah mudah-mudahan masyarakat. Ya, mudah-mudahan berkah barokah, terus dukung channel Purnomo Belajar Baik. Semua ini tidak kebetulan. Semuanya ini atas kehendak Allah. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Ya, manusia itu cuma bisa jalan. Mau jatuh, bangun, sakit, sembuh, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa badan? Terima kasih. Minum, 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 minum.